Bondaraya. Ini gua mau makan bebek Haji Slamet by Warung Grup. Gua lihat di ada banner makan murah, makannya enak dan makan komplit. Murah banget, mulai dari 15.000 doang. Karena bebek Haji Slamet ini udah terkenal banget ya untuk rasanya. Nah, kali ini kita cobain ya cabangnya yang di Margonda. Di sini juga ada paket komplit. Satu paket komplitnya sudah dapat satu potong bebek, leher dan hati ampela serta lalapannya. Ada juga paket hemat yang cuma 15.000 guys. Sudah dapat hati, ampela, tahu, pokoknya lengkap deh 15.000. Sebelum makan kita berdoa dulu. Oke, kita langsung sikat ya. Nah, yang pengen gue cobain dulu nih paket komplitnya ini loh. Ini paket komplitnya. Potongan bebeknya, ini hati amplanya juga besar, ada lehernya juga, ini juga sepertinya digoreng garing ya. Sudah dapat sambelnya juga, cuma sambelnya ini ya ini, kalian bisa request tambahan sambel ya di sini ya. Gua mau makan bebeknya dengan sambel koreknya. Ini sambel koreknya guys. Sikat. Tapi tetap gue bebeknya tuh lembut banget ya, dan sambel sambel korek ini gurih banget. Dari dulu memang gua doyan banget ini bebek Haji Slamet, apalagi sambelnya ini, jos banget ini juga. Bumbu bebeknya lumayan medok ya, jadi nggak bau sama sekali. Enak sih bebeknya, seperti biasa lah. Di kalau mana? Daun pepaya rebus. Daun pepaya rebusnya. Nah ini nih bebek kremes gorengnya, bebek goreng kremesnya. Kualitasnya ini. Wow, ini kremes-kremesnya tuh lihat guys. Kremesnya. Kremesnya tuh enak banget. Garing banget, enak. Ini ukuran bebeknya tuh gede ya, lebih gede dari kepala tangan. Pakain sambal bokso-nya. Lihat bebeknya tuh empuk banget. Dagingnya juga tebel banget ini. Dagingnya tuh empuk banget, luarnya kering banget.
Tuh dagingnya, dagingnya sih ini banyak banget loh. Ini ukuran bebeknya besar. Kulitnya tebel tapi garing, enak. Nah, ini tambahan gua paket hemat cuma 15.000 udah dapat ini. Sate ada ampalnya, sambal goreng, nasi sama tahunya sekarang aja. Ini amplanya tuh lembut banget guys. Oh iya. Gue sedikit keras banget dengan arti amplanya. Soalnya lembut banget dan bener-bener tuh yang banyak yang lembut. Soalnya enak. Yang bikin doyan sama bebeknya itu bagian tulang-tulangnya ini garing banget. Aku suka banget kalau dijaga-jaga ini. Lalapannya juga enak mantul ya ini. Daun pepaya. Tahunya. Pedesnya sih mantep. Lu sendiri kayak kayaknya kafe itu udah banyak dia, tapi nggak laku bilang. Ini lah salah satu tempat makan bebek yang enak, harga terjangkau, rasanya sih mantep. Sikat habis. Udah kepedesan, saatnya penutupan dengan minuman manis. Ini ada jus paras manis karena pepaya jeruk. Ini manis sih. Kayaknya enggak pakai gula, soalnya manisnya cuma dari pepayanya doang sama jeruknya. Oke, thank you for watching. Gua udah kenyang banget. Gua puas banget di sini makan bebek Haji Slamet by Warung. Kualitasnya enak parah. Dagingnya gede banget, benar-benar bikin gua kekenyangan. Oke. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue, PS Topi, untuk cek update dan kuliner terbaru. Bye-bye!